minggu ke-12 bagi aksi Liga Super Malaysia 2019, pertemuan di antara Kedah menentang Kuala Lumpur. Secara langsung. Kuala Lumpur tidak pernah menumbang. Satu pertukaran, iaitu kemasukan Alif Yusof menggantikan Azmi Yusof di sebelah kiri. Inilah kesebelasan terbaik dan saya pasti Adil Syahrin mempercayai. Jong Ifat melakukan dua pertukaran ketika berbanding ketika mereka terikat tiga sama berdepan dengan Felda United. Fida Fauzi di bahagian pertahanan kanan, Alif Samsudin. Aksi separuh masa pertama bermula di Darul Aman untuk perlawanan pertama pusingan kedua minggu yang ke-12 Liga Super Malaysia oleh Chong Gifat. Labungan Karube untuk Gilam Di Paula. Indra. Gol. Satu hantaran baik mencari Rodriguez. Peluang untuk Rodriguez. Boleh berlaku. Di Paula boleh melakukan satu percubaan yang lebih baik. Asri sekali lagi. Bola terkena tiang di sebelah kiri. Tapi pemain-pemain Kedah sedikit terleka sebentar tadi. Namun di sini Bauman. Cetak dari Jonathan Bauman. Satu peluang, satu jaringan untuk meletakkan Kedah di depan. Ya, satu hantaran di belakang pertahanan Kuala Lumpur. Bauman bijak mencuri peluang itu dan menguis baik sekali untuk hasilkan gol yang pertama buat Kedah. Dan ada yang dipertikaikan oleh pemain dan juga pegawai daripada pasukan Kuala Lumpur mengatakan Bauman berada dalam kedudukan offside. Ya, memang jelas kesilapan daripada pembantu pengadil. Beliau sememangnya sudah jelas jauh berada di... Asri. Antara dari Asri, Gilam Di Paula. Senarai penjaring terbanyak Kuala Lumpur sepanjang zaman. Bagi kesemua kejohanan. Dan kali ini Syarbini Alawi. Tindakan yang dilakukannya, apakah yang bakal dikeluarkan? Asri cucu sekali lagi berdepan dengan Alif. Bijak dari Asri untuk melepaskan Paulo Josui. Antara rendah Paulo Josui. Hampir-hampir menewaskan. Luar Kedah melakukan serangan balas. Zakuan. Jonathan Bauman. Lambungan Bauman untuk Farhan. Badro menunggu di bahagian tengah. Masih lagi Farhan. Meneruskan larian dari Farhan. Dan kini pintu gol yang terbuka. Mudah untuk Syakir Hamzah. Jaringan yang ketiga dari Syakir Hamzah musim ini. Dalam saingan Liga Super dan juga untuk Kedah. Tetapi segalanya sekali lagi dimulakan. Kali ini menerusi gerak Farhan Ruslan. Ya, sekali lagi Kedah nampaknya berjaya bermain bola di belakang pertahanan Kuala Lumpur dan di situ ada sedikit kekurangan pemain Kuala Lumpur. Tapi Farhan sekali lagi, apa yang kita katakan di awal tadi, beliau cukup bijak, cukup lincah, berjaya menewaskan pertahanan. Dan apabila Syarbini datang, beliau buat satu antara chip ke belakang dan Syakir dan juga Rodriguez bersedia. Tetapi kali ini giliran Syakir untuk menjari di antara Asri dan juga Indra Putra. Ini dia Indra. Kesilapan yang dilakukan oleh Ifuat dihukum. Indra Putra Mahyudin. Hantaran ke kawasan penalti. Bukan setakat kesilapan daripada pertahanan Kedah dan juga Ifuat sendiri, tetapi bagaimana bijaknya Indra dari sebelah kanan membuka larian ke dalam dan hantaran juga cukup tepat mengelirukan Alif dan juga Ifuat yang tidak mempunyai komunikasi yang baik. Dan Indra sudah tentu pandai. Dan Alves kepada Rodriguez. Tampanan kurang kemas dari Rodriguez.
Peluang untuk Indra melancarkan semula gerak bagi Kuala Lumpur. Kembali semula menusik Indra. Zakuan semula. Hantaran dari Zakuan. Jaringan yang dilakukan oleh Fernando Rodriguez. Dia langsung tidak dikawal untuk mengembalikan semula kelebihan dua jaringan buat tuan rumah. Itulah yang ditakuti ya oleh Chong Yi Fuad. Apabila mereka tidak memberi tekanan yang lebih kuat ke atas pemain-pemain Kedah, mereka mampu merencanakan serangan. Kita lihat mereka tidak peluang untuk beraksi. Akmal, Fayyad Zulkifli antaranya. Fazrul Daniel sudah pun mendapat peluangnya. Dan kini Karube di bahagian tengah dan sempat kuisan dari Gilang De Paula. Kembali mencetuskan semula. Membakar semangat Kuala Lumpur untuk bangkit. Ada kelekaan di hantaran jauh Badrul Bhatia untuk Fayyad. Permainan dibawa masuk oleh Adi Syahrin. Contohnya ada Bauman dalam kawasan penalti. Hantaran dari Bauman. Fernando Rodriguez. Bauman masuk seorang diri ke dalam kawasan kotak penalti Kuala Lumpur. Beliau sempat menunggu larian yang dilakukan oleh Rodriguez. Membuat satu tolakan yang memudahkan Rodriguez hanya menolak masuk. Kita lihat bagaimana kualitinya larian dilakukan oleh Bauman. Dan dua hantaran ke belakang, dua pertahanan Kuala Lumpur tertewas dengan satu tap in yang mudah di sini. Kedah mencari jaringan yang keenam menusi Badrul Bhatia. Diselamatkan Syabini Alawi. Tindakan susulan Badrul Bhatia. Dan kini tidak offside. Lima untuk Kedah. Jaringan yang kedua peribadi Jonathan Bauman mengesahkan tiga mata penuh buat sang gelang merah. Kita lihatlah Badrul dapat melihat ada ruang yang luas di belakang. Pusingan yang kedua ini dan tiupan whistle dibunyikan oleh Hasrul Muhammad Amir untuk mengesahkan kemenangan buat kali yang kelima bagi Kedah.